keren, Sam. Mau lihat punya Om Bangun nggak, Sam? Mana? Tuh. Keren-keren. Bayangan, Sam. Padar nih. Nih, Padar nih. Lihat, guys. Weh, di bintang 5 sama saat akhirnya. Setelah bertahun-tahun. Oh, nah. Ya. Muka. Muka tuna. Om Bangun lucu banget. Iyalah. Bersama Samantha dan Om Blangkon Gaming dan Samantha Gaming. Blangkon Gaming emang ada ya Om Blangkon Gaming itu? Ya tapi nggak apa-apa kan kita bestie. Oke, bestie. Sekarang kita mau main apa nih, Sam? Fashion Famios. Fashion Famios. Ini kita temanya anu aja, Sam. Bikin sendiri. Samantha. Cinnamoral. Om Blangkon aku Cinnamoral. Enggak. Om Blangkon terus apa? Ya Kuromi. Kuromi. Blangkon ini enggak tahu Kuromi, ya sudah jadinya aja ya. Hah, ini ah, kayaknya keren nih bajunya. Ya seneng ini Om Blangkon. No best. Aku bingung ah ini aja nih. Aku juga bingung, Sam. Tak kasih sayap-sayap ah. Astaga. Beli, guys. Enggak jadi Om Blangkon kabur, guys. Nek kon beli-beli Om Blangkon enggak punya uang lah ya. Ini kemana rambutnya apa ya? Oh, Blangkon rambutnya, Nek Kuromi rambutnya warna apa, guys? Hitam. Hitam. Berarti cari rambut hitam yang keren. Cerah, weh. Kok jalanku jadi pelan ya? Biasanya gak sepelan ini. Pokoknya Om Blangkon cepet. Rambutku salah. Yang cowok di mana sepatunya? Enggak tahu. Ah, kulitnya Blangkon tak ganti ah. Kulitnya tak ganti warna. Kuromi warna apa kulitnya, Sam? Hitam, gue bilang. Nih, Om Blangkon udah jadi, guys. Berarti bajunya ganti aja. Itu nih jangan yang ini. Ah, yang keren mana ya, Sam? Hitam sama apa, Sam? Kuromi warnanya, Sam? Rambutku, ah, enggak main. Wih. Mukanya, Om Blangkon lupa belum ambil muka. Mukanya sama mukanya. Kita cari muka yang imut kayak Om Blangkon. Mana ya, guys? Mana yang imut kayak Om Blangkon? Mana ini? Putih-putih. Nah, putih-putih. Kok jalanku tuh lambat ya? Guys, mukanya yang imut kayak Om Blangkon mana yo? Guys, tolong kasih tahu aku dong kok jalanku bisa jadi pelan ya, guys. Nah, keren, Sam. Mau lihat punya Om Blangkon nggak, Sam? Mana? Tuh. Keren-keren. Bayangan, Sam. Eh, ini siapa ini? Oh, terakhir Samantha. Bukan Samantha, ya, bukan aku. Sam! Sam! Aku lagi cari yang... Where are you, Sam? Where are you? Nah, ini dia Samantha. Nih. 7, 6, 5, 4, udah, Om Blangkon, udah 3, 2, 1. Guys, lihat tuh bandingannya Samantha sama Om Blangkon, guys. Ini wah, aku. Samantha, aku. Kita kasih bintang berapa satu aja. Ini 5. Ini udah 5 nih loh. Ini udah bintang 5. Cantik, guys, punya Samantha, guys. Nanti tetap paling sangar punya Om Blangkon. Lihat aja nih ya. Ini punya Om Blangkon nih. Habis ini punya Om Blangkon sih. Lihat aja. Nah, ini iya, Padar nih, Padar nih. Nih Padar nih, lihat, guys. Weh, di bintang 5 sama Samantha akhirnya. Setelah bertahun-tahun nge-game bareng Samantha baru kali ini bintang 5 sama Samantha, guys. Dan kita udah jadi bestie. Oh iya. Kemarin-kemarin belum jadi bestie berarti. Belum. Masih musuh. Nah, tapi sekarang udah jadi bestie. Nih. Nah, gini berarti tahu kan yang mau juara satu siapa? Jelas. Kok enggak ada? Kok enggak ada nih? Aku keberapa coba? Aku keberapa? Ah, mungkin ini yo. Ntar aku keberapa? Aku ke-5. Ya Pak Dar ke-6, guys. Berarti menang Pak Dar daripada Samantha. Aku tadi ke-5 ya? Pak Dar ke-6, berarti menang Pak Dar. Menang aku. Banyakan siapa? 5 noh. 5. Tapi banyakan siapa? 5 sama 6 banyakan mana? Wih, Samantha hilang di mana, guys? Kabur dia tak kejar, tak kejar. Gimana itu di mana itu? Kabur, tak kejar nih, Samantha kejar. Ini dia. Apa ini temanya? Selfie. Selfie, apa itu? Nggak tahu. Selfie itu kayak gimana? Tadinya aja nih selfie. Oke, okay. Aku tuh belum dapat celana dari tadi. Kabur, guys, kita cari rambut Cina Romol yang cowok. Ada putih-putihnya sedikit dah. Nah, jalanku jadi lambat, Om, lihat. Oh iya, Cina Moral itu ada sayapnya nggak, Sam? Nggak ada. Tapi kalau versinya Om Blangkon, Cina Moral ada sayapnya warna biru. Ya udah, terserah Om Blangkon mau kayak gimana. Pakaiannya juga warna biru.
Rambut Cina Marau tuh hitam. Keren gak Sam yang belakang tuh, lihat tuh. Keren loh. Sekarang cari apa lagi ya guys? Muka. Oh, iya. Muka. Muka Cina. Om belakang lucu banget. Iyalah. Kan Cina Romol. Cina Marau maksudnya. Wah, belum pakai kaos, lupa Om belakang tak nyari kaos dulu. Muka aku ini aja deh. Apa ganti ya? Kan okay. Guys, pakaian di mana tuh, guys? Oke. Ini. Topi. Assalamualaikum, nyari pakaian Cina Romol. Cina Morol. Iya, Cina Romol kan. Cina Morol. Nah. Dah, Om Blangkon gini aja. Waktunya masih banyak, kita cari apa lagi, guys? Kita masih ada waktu kita nyari apa lagi. Coba kita lihat di sana ya. Rambutnya aja ganti ya. Wih, keren, guys, punya Om. Sama anak, guys. Kayak siapa yang di Naruto itu, istrinya Naruto itu, pokoknya siapa itu? Hinata. Nah, Om Blangkon kelingan itu, Hinata. Nek aku sebelah hitam atau enggak? Aku ada. Cina Romol kan warnanya biru putih. Imut kayak Om Blangkon ini, jadinya kayak gini ini. 2, 1. Bintang 5 lagi ya. Apa? Bintang 5. Ya. Oke. Ini siapa? Wah, ini sama aku, guys. Aku. Tak bintang berapa? 6. Wes, tak bintang 6. Kok enggak bisa 6? Kok 5 tok? 5 doang, 5. Masalah Blangkon mau bintang 10, Pak. Keren loh, guys, punya sama anak, guys. Ada kayak gininya kayak Naruto nanti tapi Naruto yang itu perasaan enggak ada Naruto kuning loh. Ini siapa? Bukan. Ini iya, Padar. Iya. Padar nih. Wih, lihat, guys. Mana keren enggak? Keren. Keren kan Om Blangkon? Ini lucu banget. Buntut-buntutnya. Kalau nggak tahu buntut itu, buntut sama dengan adalah is ekor. Is ekor itu artinya apa? Buntut itu kan bahasa Indonesia. Lani ekor itu bahasa Indonesia. Oh. Gitu. Nih, guys. Lihat nih, guys. Nih, Om Blangkon kok nggak ada ya, guys? Bentar, guys. Nggak ada, guys. Nggak ada. Itu loh di sana, nggak ada. Nah, kan juara berapa nggak tahu jadinya? Nggak tahu. Ah, sama. Entah malah. Sibuk sama omnya yang di sana, Om Padre ini. Ah, ini loh, Om tuh curang. Om Valen tuh. Nah, ini nih, kejar. Di luar ya? Aku di luar. Iya. Mana? Ikutin aku, dia sini nih. Dia di sini. Dia sembunyi di sini. Nah, ini. Keluar. Guys, ini temanya apa nih? Om Blangkon, SpongeBob ya? Terserah. Oke. Kita cari yang kuning-kuning, guys. Biar kayak SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Bang. Karena SpongeBob itu enggak ada rambutnya. Jadi yang Blangkon itu yang penting warna kuning nih, dapat warna kuning. Tara. Oke. Kalau kita pakai peta, petel lagi pita. Maksudku tuh pita. Tapi Om Blangkon itu kan enggak punya si SpongeBob enggak punya tas ya. Tapi wah ini keren namanya, guys. Wah ini aja. Aku pakai saya. Aku belum pakai apa sayap. Ini aja rambutnya keren nih, guys. Kalau sudah jadi kuning itu perpaduan antara coklat. Oke. Kita nyari muka SpongeBob yang imut-imut lucu. Kan karena temanya kontes kartun nih, guys. Jadi Om Blangkon itu pilihnya SpongeBob. Biar kartun. Nih. Apa, guys? Nih, ikutin aku di sini. Dimana? Aku yang loncat. Oh iya. Ikutin aku, mana? Ikutin aku. Aku ini. Nih. Pakaian cowok situ. Oh ini. Ini yang aku mau. Waktunya habis. Belum pakai kaos. Belum pakai baju. Cepat. Yang hitam aja. Enggak. Tetap cari yang kuning. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Astaga. Dah ini aja. Udah. Hehehe. Salah sakit. Kok mau jadi badut ya? Perasaan mau. SpongeBob, guys. Ini aku. Ini. Tak bintang berapa, Sam? 5. Oke. Bintang 7. Ini yang 2 di sini bintangnya. Hah? Guys, ini tak tambahin 2 bintang nih. Tangan Om Blangkon ibaratin bintang, oke? Ini Padar nih. Ya. Guys, Padar keren lah. Terus kayak badut belum. Bintang 5 sama-sama aja, guys. Kayaknya Padar curang sama entah. Samanta curang. Wah, kasih bintang 5, guys. Jangan ngomong sama entah. Apa, guys? Apa tadi, Om? Apa? Tadi dia ngomongin sama Om Blangkon apa? Di bintang 1. Bintang 5, tadi bintang 7 malah. Enggak, nih jadi bintang 1. Dia bintang 5 sih. Ayo kita review sama bintang 5 tadi berasa. Tadi teman-teman coba dimunturin lagi tapi bintang 5 ya punya Samantha. Ini bintang 1 aja, Kak. Ini Valen. Apa ini, Kak?
Om Valen kan? Ini Om Valen kan? Ini Om. Gak tahu ah, Om Valen capek, gak pernah menang dah. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe. Dadah.